الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على الائمه الهادين المهديين Assalamualaikum warahmatullahi anbiya'illah wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Kita berjumpa kembali dalam kajian Risalah Nabawiyah yang tidak lain kita mengkaji tentang makomatur Rasul A'lam tentang kedudukan-kedudukan mulia yang agung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kita sudah selewati beberapa makom dan untuk kali ini kita akan bahas makom yang lain lagi yaitu makom salawat. Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman, A'udzubillahimnasyaitanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alain nabi, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu, taslima. Semuanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi, Wahai orang-orang yang beriman, Bersolawatlah kepadanya dan berilah taslim atau bertaslimlah kepadanya dengan sepenuhnya. Pemirsa rahimakumullah, kita nanti akan mengkaji ayat solawat ini yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Insyaallah nanti kita akan keluarkan beberapa poin-poin yang ada dalam ayat ini. Tapi kita harus tahu sebenarnya bahwasanya selawat yang akan kita bahas ini adalah selawat yang sering kita dengar sebenarnya ya kan. Selawat yang ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad atau kita ucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selawat ini dan sejenisnya ada selawat-selawat yang sering kita baca. Sering kita dengungkan, bahkan siap kita salat bahkan ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah Sallallahu kita langsung mengucapkan salawat kepadanya. Kita nanti akan sampaikan juga kemuliaan-kemuliaan, manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan dari membaca salawat ini yang luar biasa, dahsyatnya luar biasa, keuntungannya besar sekali bagi orang yang baca salawat. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Sofyan Asauri. Orang sufi juga, Sofa Sauri, dia pernah suatu hari bertemu dengan seorang ketika di Mekah, Haji, bertemu dengan seorang yang setiap proses hajinya, amalan satu sampai kepada amalan berikutnya, bacaan-bacaan yang dibaca itu tidak ada, bacaan-bacaan seperti biasanya dibaca oleh orang-orang yang haji tapi orang ini hanya melantunkan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah ketika tawaf baca sholawat ketika sa'i baca sholawat dan terus dia tengungkan sholawat-sholawat itu tidak ada henti-hentinya kemudian Sofan as sauri dia mendekati orang tersebut dan menanyakan hei seikh kenapa kamu selalu baca sholawat di setiap amalan-amalan dalam haji dan orang ini bercerita tahu kamu bahwa sholawat ini memiliki manfaat yang luar biasa dan yang itu aku lihat secara langsung mungkin kau tidak percaya pernah aku satu hari haji bersama ayahku Lalu ayahku sakit dan meninggal. Ketika meninggal, wajahnya menghitam. Lalu aku tutupi dengan kain. Aku menangis dan terus menangis sampai akhirnya aku terlelap tidur. Dalam tidurku ada seorang yang bercahaya menghampiri jenazah ayah. Dia mendatangiNya. Dia mendatangi, lalu membuka kain itu dan mengusap wajah ayahku. Wajah yang tadinya hitam setelah mendapat sentuhan tangan lembutnya yang bercahaya itu. Maka seketika wajah itu berubah menjadi wajah yang putih dan bersinar. Kemudian menutup kembali kainnya dan pergi. Sebelum pergi, aku sempat menarik kainnya. Dan aku menanyakan, Siapa engkau, wahai orang yang diberkati Allah? Yang diberi anugerah oleh Allah? Ya kan? Yang bercahaya? Yang menyebarkan bau wangi? Kemudian, Orang ini berkata kepada Syekh tersebut, Apakah kamu tidak mengenal aku? Apakah kamu tidak pernah mengenal aku? Padahal namaku sering kau bacakan. Sering kau lantunkan. Saya ini masih bingung. Siapa Anda? Kemudian orang ini menjawab. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Sallallahu alaihi wa alayhi. Akulah Muhammad bin Abdullah. Nabimu, maka tidak lama dia terbangun dari tidurnya dan bergegas dia mendekati jenazah ayahnya. Lalu dia buka kain itu, dan benar, ketika dibuka kainnya itu, dia melihat wajah ayahnya yang putih bersinar dalam mimpinya. ketika terjadi pertanyaan dari Syekh itu kepada orang yang datang bercahaya tadi yaitu tidak lain adalah baginda Rasulullah Syekh tadi sempat pertanyakan kenapa kau lakukan ini kepada ayahku dalam mimpi itu baginda Rasulullah menjawab ayahmu dulu memang banyak berbuat dosa tapi beliau juga banyak bersolawat kepadaku dan dia mohon ampun, mohon pertolongan kepadaku, maka aku datangi sekarang untuk menolongnya, untuk mengijabahkan seruannya, permohonannya. Sekaranglah aku menolong dia. Pemirsa inilah dasarnya sholawat. Bahkan dalam kisah-kisah yang lain, yang mirip dengan kisah ini ya kan? akan disebutkan bahwasanya orang tuanya itu bisa hidup kembali ketika diusap dalam kisah yang lain. Kalau dalam kisah yang barusan kita sampaikan, mungkin hanya berubah wajahnya dari yang hitam menjadi putih kembali, tapi dalam kisah yang lain, dalam buku yang lain, di sana disebutkan bahwa orang tuanya bisa hidup kembali. Luar biasa sholawat itu. Dan inilah sebuah mujizat. Baginda Rasulullah SAW, setelah kita sebutkan juga mujizat-mujizat yang lainnya yang luar biasa, keagungan-keagungan beliau yang luar biasa, makom-makom beliau yang luar biasa. Maka sholawat inilah di antara mujizat-mujizat itu mungkin tidak langsung disampaikan ya, kan, itu, tetapi dengan sholawat yang kita perbanyak maka itu akan memberikan dampak yang positif pada diri kita bahkan pada jenazah sekalipun sholawat sholawat itu bentuk jamak ya kan. dari sholah ya kan sholatu as asolat itu mufradnya yang memberikan arti doa sholat itu artinya doa secara bahasa secara istilah ya sholat itu adalah gerakan-gerakan yang disertai dengan bacaan dan zikir dan doa tentunya ada kemiripan antara arti bahasa dengan arti istilah Pemirsa Oleh karena itu Membaca Salawat tidak lain dimaksudkan untuk Mendorong doa Memberikan doa Atau menyampaikan doa Untuk baginda Rasulullah SAW Semoga beliau mendapat kedudukan yang tinggi Semoga beliau mendapatkan keberkahan dari Allah yang lebih banyak lagi. Kita nanti akan artikan, ya kan? Lewat ayat nanti tentang sholawat itu. Ketika kita membaca Inna Allahu malaikatahu sallu na nabi ya ya amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka sholawat di situ apa artinya? itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sungguh Allah bersolawat. Artinya pelaku pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa arti sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Rasulullah? sallallahu alaihi wa Di juga ada wa tahu dan juga malaikat-malaikatnya. Juga berselawat apa? Makna dari selawat dari para malaikat. Lalu setelah itu Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berselawat. Apa pula arti dari selawat dari orang-orang mukmin kepada baginda Rasulullah? ada tiga pengertian tentunya tentang sholawat ini. Dalam sebuah hadis katakan as-sholatu minallah azza wa jalla rahmah wa minal malaika taskiyah wa minan nasi du'a wa amma qawluhu azza wa jalla wa sallimu taslima fa innahu ya'ni at-taslim lahu dalam hadis dalam kitab Ma'anil Akhbar halaman 368 katakan dari dari Imam Ja'far Shadiq ketika ada orang bertanya tentang ayat salawat beliau mengatakan as-salatu minallahi azza wa jalla salat atau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan arti rahmah kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah. Bahkan dalam yang lain diartikan sebagai ta'zim, pengagungan. Pengagungan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa minal malaikati tazkiyah. Dan dari malaikat tazkiyah suciang Malaikat mensucikan baginda Rasulullah dari segala macam maksiat dan dosa dari hal-hal yang menyimpang dari hal-hal yang tidak baik dari akhlak-akhlak yang tidak baik disucikan itu dari malaikat walaupun kadang ada yang mengatakan salawat dari mereka itu adalah istighfar mohonkan ampun satu ya mau arti istighfar ataupun yang lain mohonkan ampun yang jelas bahwasanya malaikat juga ikut bersolawat dan solawat untuk baginda Rasulullah itu adalah tazkiyah pensucian mungkin istighfar itu bisa kita artikan kalau solawat malaikat itu untuk orang-orang yang beriman orang-orang beriman mendapat solawat dari malaikat ya mungkin artinya istighfar itu Ya, nanti kita sebutkan ada beberapa ayat yang Mengarah ke situ Waminan nasi doa Dan dari manusia diartikan sebagai doa ya kan? Kita mohon pada Allah Supaya mengangkat derajat Bagi indah Rasulullah ya kan? Malaikat Kemudian juga Allah ya kan? Itu mendahului salawat dari manusia Allah dan malaikatnya bersolawat, Dan baru manusia diperintahkan untuk solawat. Wa amma qawlu azza wa jalla wasallimu taslima. Adapun firman azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala wasallimu taslima, maka itu artinya adalah at-taslim lahu, yaitu penyerahan diri. Menyerahkan diri sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya. Pada baginda Rasulullah Ya ini Berserah diri atas apa yang Telah didatangkan oleh Nabi ya, gitu. Apapun yang Diperintahkan oleh Nabi kita ambil Kita berserah diri Kita terima semuanya Ada yang katakan ini adalah ya, Ini ketaatan pada Nabi Ketaatan Ketaatan Bagian mengartikan wasalimu taslim berilah salam dengan sebenar-benar salam nah ini masih Agak mengungkap ya. Kan? pada sholawat ini memiliki kandungan yang luar biasa ya kan Ta'adim, keagungan untuk baginda Rasulullah, ya karena itu. Maka, kata-kata yang ada dalam ayat sholawat ini tentunya juga Memberikan makna yang agung Bukan sekedar Untuk memberikan salam Wassalamu Bukan sekedar memberikan salam saja Boleh mungkin kita mengartikan itu sebagai Salam bukan? Tapi sana ada makna yang lebih lagi Yang lebih agung lagi Yang lebih layak lagi bagi, bagi Rasulullah Yaitu wasallimu taslima Dan wahai orang-orang beriman Berserah dirilah kalian kepadanya ikutilah dia, taatilah dia. Itulah maksud daripada ayat sholawat. Itu arti dari wassalimu taslima. Nah, pengertian seperti ini juga didukung dalam ayat yang lain. Dalam sebuah ayat katakan, Fala warabbik la yu'minuna. Atau yuhakimu kafima Sajara bainahum sumala yajidu fi anfusihim harojan mimma qadid was wa yusallimu taslima wala warabbik demi Tuhanmu la yu'minuna hatta yuhakkimuka mereka ini orang-orang Quraisy -orang ini tidak akan beriman kepadamu Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim bagi permasalahan mereka. Urusan-urusan mereka yang mereka perselisihkan. fi Dan mereka tidak merasa berat atas apa yang kau putuskan, yang kau tetapkan. Wa taslima dan mereka berserah diri kepadamu sepenuhnya taslima mutlak ya kan sepenuhnya sebenar-benarnya eh, ini nggak bisa diartikan dan mereka memberikan salam kepada nggak ada kaitannya ini kaitannya dengan permasalahan mereka ketika nabi jadikan sebagai hakim untuk memutuskan perkara maka ujung-ujungnya nggak mungkin kita hanya artikan dan mereka memberikan salam kepada apa maksudnya nah, nah artikan wa yusallimu Artinya apa mereka berserah diri kepada mengikuti engkau mengikuti apa yang kau putuskan mengikuti apa yang kau tentukan apa yang kau perintahkan berserah diri sepenuhnya tanpa protes ini namanya taslim nah, jadi ayat ini mendukung pada ayat sholawat yang sebelumnya pemirsa nah, sekarang kita akan kaji ya kan itu poin-poin apa saja yang ada pada ayat sholawat ya kan itu Inna Allah wa malaikatahu Allah dan para malaikat sungguh Allah dan para malaikatnya usaluna ala nabi mereka bersalat kepada nabi kita tahu bahwa setiap perintah perintah Allah subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Allah sendiri tidak melakukan perintah-perintah tersebut. Umpamanya, perintah sholat. Allah memberikan perintah sholat kepada Nabi Allah tidak ber, melakukan sholat Allah memberikan perintah zakat Allah tidak zakat Allah memerintahkan untuk haji Allah tidak haji Tetapi ya kan, Untuk sholawat ini Beda dengan perintah-perintah yang lainnya Ini salah satu keunikan Dan kelangkaan dari Perintah-perintah Allah, langkah perintah seperti ini, perintah yang Allah merintahkan bahkan sebelum dilakukan oleh manusia, Allah sudah melakukan terlebih dahulu, bahkan diikuti oleh para malaikat semuanya. Ini luar biasa, perintah yang unik, perintah yang justru. Yang merintahkan Melakukan terlebih dahulu Sebelum yang diperintahkan Melakukannya Ini sholawat Keunikan sholawat Keajaiban sholawat Ini poin pertama Mungkin Poin berikutnya atau poin kedua Dari keajaiban sholawat ini adalah Bahwa setiap perintah siap amalan kadang dimaksudkan untuk menghapus dosa ya. atau kadang pula untuk mencari pahala untuk mengangkat derajat seorang mukmin, ya. berikan pahala artinya diangkat derajatnya itu amal amalan gitu, ya. di perintah-perintah dari Allah. Kadang menghapus perintah itu, menghapus dosa. Kadang juga mengangkat derajat, memberikan menambahkan derajatnya. Kan itu, nah, tapi untuk sholawat tidak. Untuk sholawat itu, dua-duanya orang yang bersholawat kepada Baginda Rasulullah. Selain itu, bisa menghapus dosa-dosanya, juga bisa mengangkat derajatnya. Nanti lewat beberapa hadis-hadis yang akan kita bacakan dari keutama-keutamaan salawat, kita akan tahu bagaimana salawat ini bisa menghapus dosa seseorang dan juga bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, bahkan bisa menolongnya. Ya. Ini yang luar biasa dari salawat, ya kan itu. Kemudian pada ayat salawat itu tidak disertai manfaatnya. Manfaat sholawat itu apa? Faedahnya sholawat itu apa? Tidak disebutkan supaya apa? Supaya orang-orang mukmin ini atau orang-orang Islam ini ketika bersholawat betul-betul tanpa pamrih. Artinya sholawat bukan karena sesuatu yang lain, Bukan karena ini ada manfaatnya tidak, tapi karena ingin mengagungkan Baginda Rasulullah dan juga sebagai bentuk kecintaannya kepada Baginda Rasulullah. Nah, ini ya. sholawat yang tadi kita sebutkan tidak ada, tidak sebutkan manfaat di situ. Beda dengan ayat yang lain, ada dalam Al-Quran. Di sana ada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa sholawat itu memberikan manfaat. Nah, ketika memberikan manfaat, orang akan gemar sholawat. Kenapa? Karena ada manfaat yang luar biasa. Nah, orang melihat bukan karena keagungannya Nabi, tapi dia ingin meraih manfaat itu untuk dirinya. Bukan karena kecintaan kepada Nabi, tapi ingin mendapatkan hasil akhirat untuk dirinya sendiri. Nah. Tapi ayat sholawat yang kita bacakan di awal tadi tidak disertai dengan manfaat untuk apa? Untuk menentukan atau untuk untuk membuktikan ya. bahwa ini betul-betul murni keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi bentuk <tuh> kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena Adam dapat upah dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat al ahzab ayat 43 katakan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur." Wa kana rohima. mu'minina rahima. Huwallazi yusalli 'alaikum Dialah yang memberi rahmat kepadamu, atau bersolawat kepadamu, dan juga para malaikatnya, supaya dia bisa mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Dan dia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita bersolawat, maka Allah akan membalas solawat kita. Maka huwal alaikum dialah yang bersolawat kepadamu. Ketika apa? Ketika kamu sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadamu. Ya. Nah, kita kalau ada waktu mungkin bisa bahas lagi. Ya. Nah, kita sekarang khusus atau Rasul, kedudukan Rasul. Jadi kita nggak akan bahas tentang siapa saja sih orang-orang yang mendapat solawat dari Allah. Ya kan? Selain orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah juga akan bersolawat kepadanya. Mungkin di sana ada tipe orang-orang yang lain yang mendapat solawat dari Allah selain ketika membaca solawat. Mungkin orang bersabar, ya kan? Mungkin mereka mendapat solawat dari Allah juga. Itu. <tuh> Alhasil, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang telah bersolawat maka Allah akan balas dengan salawat pula. alaikum. Dialah yang telah bersolat kepadamu. Ya kan? Karena kamu sudah bersolat kepada baginda Rasulullah s.a.w. Maka Allah dan malaikatnya juga bersolat kepadamu. Untuk apa? Bersolawat. Nah, di sini ada manfaatnya. Ada tujuannya. Ya kan itu? Nah, pada ayat yang pertama yang kita bacakan tentang ayat sholawat tidak disertai seperti ini. Ya. supaya betul-betul murni pengagungan pada baginda Rasulullah. Coba kalau disertai dengan tujuan atau manfaat seperti ini. Liyuh kharijakum mati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kalau ada tujuan ini disebutkan pada ayat salawat. Mungkin mereka bersalawatnya bukan karena baginda Rasulullah. Bukan karena keagungan beliau bukan karena kecintaan pada beliau tapi ingin meraih pahala atau tujuan itu Nabil nabi mukminin ya kan dan dia kepada orang-orang mukmin selalu kasih sayang rohima ya kan itu kepada orang mukmin pasti bentuknya rohim ya kan itu karena kalau untuk semuanya rohman ya kan untuk orang mukmin selain mukmin untuk makhluk hidup atau lainnya itu bentuknya rohman ya kan khusus untuk orang mukmin rahim ya kan. <tuh> Pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat selawat diawali dengan inna ya kan? Inna itu harfu ta'kid dalam bahasa Arab. Huruf yang difungsikan untuk penekanan, penegasan, ditegaskan kembali Sungguh-sungguh ya kan. Sungguh -sungguh, ya kan? Allah bersolawat kepada Nabi atau Allah dan malaikatnya bersolawat. Jadi ada penekanan. Inna sungguh Allah bersolawat. Inna Allah Inna alloh. sungguh Allah artinya Allah adalah zat pertama yang bersolawat kepada Nabi untuk apa? Ya untuk ta'zim Memberikan keagungan kepada baginda Rasulullah Saya harus memberikan rahmat tentunya kan? Tapi juga bentuk ta'zim ini kan? Pengagungan Allah kepada baginda Rasulullah Penghormatan Allah kepada baginda <coughs> pada baginda Rasulullah wali. lewat ayat sholawat ini kemudian diikuti oleh malaikat wa malaikat tahu di hmm. sini disebutkan sebutkan alif lam bukan wal malaikat tidak tapi wa malaikat tahu ini menunjukkan semuanya nakirah menunjukkan untuk semuanya sungguh Allah dan semua malaikat malaikatnya ya kan itu jutaan malaikat itu ya kan. semua malaikat malaikat baik malaikat mukarrabun ataupun selainnya semuanya ikut serta serentak bersolawat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolat kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Yusallun. Yusallun mereka bersolawat, yakni Allah dan para malaikat bersolawat dengan bentuk fiil mudori, ya kan itu. Fiil mudori itu memberikan makna istimror ya kan? untuk continue untuk terus menerus langgeng ya kan itu di terus menerus sungguh Allah dan para malaikatnya atau semua malaikat malaikatnya mereka senantiasa selalu ya kan? senantiasa tidak anti hentinya bersolawat ya kan? kepada alam Nabi ya kan? untuk pengagungan pada baginda Rasulullah tidak menyebutkan dengan namanya ala Muhammad tidak tapi ala Nabi ala Rasul. Ya, itu. Untuk Bentuk pengagungan ala abdihi namanya itu. Nah, hambanya. Nah. Jadi ala Nabi tidak sebutkan namanya langsung. Nah, tapi memakai panggilan itu nabi ar rasul ya rasul ya al nabi ya al muzammil ya al mudassir itu abduhu wa kan itu jadi ini pengagungan yang luar biasa Yaitu. selain sholat itu sudah mengandung pengagungan sendiri dari Allah untuk baginda Rasulullah pesta pemanggilan pun ya kan alen nabi pun nah, itu juga bentuk pengagungan yang lain lagi ya kan? luar biasa pada ayat sholawat ini ya. usaluna ala nabi ya kan? itu nah, ketika Allah bersama malaikat itu nggak perlu diperintahkan lagi malaikat akan ikut serta bersama Allah subhanahu wa taala bahkan alam raya jagat raya ini ikut serentak berselawat. Bisa jadi tasbih mereka ini adalah selawat. Mereka bersama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya. Kita mungkin tidak paham tasbih mereka, ya kan? Nah, tapi bisa jadi tasbih itu bentuknya dengan sholawat. Karena mereka menyertai Allah. Para malaikat ini menyertai Allah dalam bersolawat. Dan Allah senantiasa tidak henti-hentinya bersolawat. Malaikat pun juga, nah, maka tasbih-tasbih mereka ini adalah ya solawat itu. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ketika sampai kepada manusia, karena manusia ini makhluk yang memiliki iroda, ya kan, punya keinginan, ya kan itu. Kadang menginginkan suatu, kadang tidak, ya kan. <tuh> maka harus ada bentuk khusus penekanan khusus yaitu apa ya ayyuhalladzina amanu sallu ya kan baru ada perintah khusus untuk orang-orang beriman nah, ini bedanya manusia dengan malaikat kalau malaikat gak perlu diperintahkan mereka sudah ikut serta bersolawat maka innallaha wa tahu. Allah dan malaikat diikuti oleh para malaikat. Nah, tapi untuk manusia tidak tidak bisa seperti itu. Tapi harus ada penekanan khusus. Penekanan pun juga dengan dengan nada yang bentuknya kasih sayang juga. Untuk kasih sayang artinya itu Ya disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. <tuh> Di sini memang ada sedikit pemahaman ya kan? Bahwa apa maksud yang beriman itu? Apa yang beriman itu artinya orang-orang yang ya ayyala imanihi mereka yang sadar akan imannya itu disebut mukmin atau enggak atau mukmin itu artinya ya muslim semuanya artinya wahai orang-orang Islam wahai orang-orang muslim wahai kaum muslimin sallu alaihi bersolawatlah kepadanya nah, sementara ada yang mengartikan mukmin artinya khusus artinya wahai orang-orang beriman karena yang sadar akan solawat kepada baginda Rasulullah adalah mereka orang-orang beriman yang punya kesadaran yang tidak mereka nggak akan sholawat sholawat itu bentuk khusus amalan yang khusus yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melakukannya atau mau melakukannya pada ringan itu bacaan sholawat <tuh> dalam berapa detik kita bisa selesai baca sholawat tapi kadang orang enggan untuk membacanya malas untuk bacanya, kenapa? karena dia tidak sadar akan imannya kepada baginda rasulullah, main ya. ya kan, tidak punya kesadaran ala imani atas imannya, iman kepada siapa? kepada baginda rasulullah, ya kan itu, tidak ngeh, ya kan, tidak sadar kalau dia itu punya nabi panutan, maka atas panutan ini bagaimana dia bersikap, ya kan? kita tidak dia mengagungkan dengan bersolawat atau berikan hadiah dengan solawat atau mendoakan dengan solawat paling tidak seperti itu pemirsa rohimakumullah <tuh> ya ayuhaladina amanu sallu alaihi wahai orang-orang beriman bersolawatlah kepada sallu itu adalah perintah nah. Dalam usul fikir ya, kalau Yang namanya perintah itu Dari atasan untuk bawahan Dan sana kosong dari Indikasi, indikasi yang menunjukkan itu sunnah Maka perintah itu Menjadi wajib Saluh Alaihi itu menjadi wajib Maka sholawat itu adalah Perintah yang sebenarnya wajib ya. nah, saya wajibnya tidak tentukan pada Zaman tertentu Tidak ada waktunya tidak diberi waktu, yang penting orang harus berselawat Kapan saja dia berselawat ya kan? Tidak ditentukan ya kan? Jumlahnya juga tidak ditentukan Kamu harus berselawat sekian-sekian tidak Memang nanti dalam hadis ada jumlah-jumlah selawat yang harus dibaca <tuh> Itu kalau inginkan sesuatu yang lain Siapa yang inginkan ini maka berselawat sekian kali Tapi bentuk ayat itu sifatnya umum, yang penting itu perintah. Jalankan sholawat itu kapan saja, tidak dibatasi dengan waktu. Solu, nah, taslima. Kalau kita melihat makna secara umum atau makna yang ada di masyarakat, kita ngelihat mereka membawa arti pada. Kata wassalimu taslimah Artinya berilah salam Dengan sebenar-benarnya Nah ini apa maksudnya Berikan salam sebenar-benarnya Salam tidaklah yang adalah doa Yang itu sudah tercakup pada Salawat Maka makna yang Berbeda apa Tuh. Dan berilah salam artinya kita mendoakan keselamatan untuk baginda Rasulullah. Bukankah dalam salawat itu sudah berisikan doa, mengisinya kesejahteraan, keselamatan, semuanya. Jadi kenapa harus diulang lagi dengan salam? Salawat itu sendiri sudah ta'zim, sudah menjadi pengagungan. Kalau salam ini sebagai tahiyah, sebagai pengagungan, kenapa harus diulang lagi. Jadi apa makna wasallimu taslima? Nah, mana wasallimu taslima yang layak yang cocok untuk ayatnya adalah al-inqiyad, ketaatan, berserah diri. Ya kan? Ikut kepada nabi dengan sepenuhnya, ya kan itu. Berserah diri kepada nabi dengan sepenuhnya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi. Tidak setengah-setengah, ya kan? Ikuti semuanya apa yang di perintahkan oleh Nabi apa yang diajarkan oleh Nabi ya kan? nah, ini mana wasallimu taslima itu ya kan? nah. seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya kan? wa salim taslima pada ayat yang lain ya, itu mereka berserah diri kepada Nabi dengan sepenuhnya itu. Nah, ini arti yang pas, yang tepat, yang layak pada ayat itu. Nah, boleh saja kita memberikan arti salam sekali lagi boleh nggak jadi masalah ya itu. Nah, karena secara umum kita lihat masalah kita ulama-ulama mereka memberikan arti wa atau wa artinya dan berilah salam tahiyah. Ya kan? padanya dengan sebenar-benarnya itu boleh ya kan itu tapi itu masih terlalu ringan untuk baginda nabi itu kita masih terlalu kecil memberikan makna seperti ini padahal nih ayat yang luar biasa sholawat ini nah, seharusnya memberikan makna yang lebih lagi Iya apa sel lima artinya apa al inqiyat tunduk ya kan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna dari ayat salawat tadi itu. itu. Kemudian salawat ini sendiri ketika kita memberikan arti wasallimu taslima dengan arti el inkiat yakni tunduk sepenuhnya pada nabi ini ayat salawat ini yang luar biasa ini sebenarnya juga menunjukkan kemaksuman nabi Wabarakatuh. Karena ketika sana ada perintah supaya orang-orang ini, supaya manusia atau orang mukmin secara khusus harus berserah diri kepada Baginda Rasulullah, maka ini menunjukkan orang yang sebagai panutan, yang jadikan sebagai panutan, maka harus orang yang suci, yang maksum, sehingga yang mengikuti tidak ada keraguan lagi kepadanya. Jadi untuk membuktikan kemaksuman baginda Rasulullah SAW Wasallam tidak perlu menggunakan ayat tadhir ataupun yang lainnya. Ayat sholawat ini sudah membuktikan kemaksuman baginda Rasulullah SAW Alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya orang yang bersolawat itu berarti orang yang telah berakhlak dengan akhlak Tuhan. Bukankah dalam hadis dikatakan tahallaku bi berakhlaklah dengan akhlak Tuhan ya kan? akhlak Allah ya kan? maka ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul ini tidak lain sebenarnya kita juga berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala kita mengikuti jejak Allah dan malaikat ya kan, itu. berakhlak dengan akhlak mereka akhlak Allah dan akhlak para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan, itu kemudian dalam salawat nanti kita akan sebutkan bagaimana sih cara bersalawat di sana sebutkan bahasa salawat yang benar adalah kita sertakan keluarga Nabi Allah masya ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah berkailah Muhammad dan keluarga sertakan ke ahlul bait Nabi di dalam shalawat itu ini menunjukkan kalau Allah memberikan keagungan kepada baginda Rasulullah maka keagungan itu pun juga diberikan kepada ahlul baitnya kalau Rasulullah punya kedudukan mulia di sisi Allah maka Ahlul bait pun juga demikian punya kedudukan mulia di sisi Allah ya kan Kalau Rasulullah punya kedudukan yang mulia di antara umatnya Maka alur peknya pun juga memiliki kedudukan yang mulia di antara umatnya Pemirsa rahimakumullah Selawat merupakan zikir yang lengkap ya karena itu dalam sholawat itu sana ada tauhid ada nubuah ya kan? ada wilayah ya karena itu ya. ketika seorang itu membaca Allah masya Allah Muhammad wa Ali Muhammad maka sana ada kata-kata Allah Allahumma ya Allah ketika kita menyebut Allah kita ingat akan tauhid kisah Allah subhanahu wa taala ya kan itu ketika kita menyebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ingat akan nubuah ya kan itu kita kita ketika kita menyebut Wa'ali Muhammad kita akan ingat akan wilayah ahlul bait ya kan itu ini ada selawat yang luar biasa makanya kita selalu dianjurkan untuk baca selawat apapun keadaannya baca sebanyak mungkin selawat pada Muhammad dan keluarganya ya kan. Jadi kita akan sebutkan salat yang benar itu seperti apa. Harus hadis sebaik dari Syiah ataupun dari ahlu sunnah ya kan itu kemudian sholat juga merupakan hadiah hadiah kecil kita untuk baginda rasulullah sebenarnya ini hadiah ini benar nggak untuk rasulullah atau sebenarnya ini hadiah ini kembali kepada kita ya kan itu kita kalau bilangnya kita hadiahkan sholatnya kepada baginda rasulullah boleh tapi pada kenyataannya sholat ini hadiah dari baginda Rasulullah untuk kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Artinya, kita ketika bersolawat itu sebenarnya baginda Rasulullah memberikan hadiah kepada kita. Ya kan? Bukan kita memberikan hadiah, itu pada hakikatnya. Karena kita kembali kepada kita manfaatnya dari solawat itu. Mudah-mudahan kita terus melanggengkan solawat, tidak anti- intinya dan seolah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang bahas tentang bagaimana cara kita bersolawat ya kan setelah kita bahas tentang poin-poin uh, pada ayat solawat maka nanti kita akan sampaikan juga bagaimana sih cara bersolawat yang benar ya kan? itu kemudian di sana keutamaan-keutamaan tentang solawat itu apa saja insya Allah nanti kita akan kaji pada uh, pertemuan yang akan datang ya kita akan pun sekian wa ma taufiqi illa billah alaih tawqatu unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nur